YouTuber, hari ini saya tepat di tempat persembayangan Kempek Nangkaurkan YouTuber. Saya bersama Bapak Neng. Bapak Neng mau melakukan sembahyang kepada arwah leluhurnya. Disinilah kawan-kawan kita Vietnam dulu pengungsian itu dimakamkan atau dikebumikan kawan-kawan YouTuber. Mereka mengungsi dari Vietnam karena perang saudara yang berkecamuk kawan-kawan YouTuber. Ini dia salah satu bapak saksi hidup. Bapak ini dulu pernah mengungsi di sini. Bapaknya ini adalah salah satu saksi hidup bahwa bapak ini dulu pernah mengungsi di sini antara tahun 91 sampai 95. Di Vietnam dulu berkecamuk perang saudara kawan-kawan YouTuber. Di Vietnam dulu mereka saling membunuh. Makanya mereka mengungsi ke lautan segala macam. Akhirnya mereka sampai di Batam Galang. Galang kawan-kawan YouTuber, jembatan 5 kawan-kawan YouTuber. Sekitar 65 km dari pusat kota Batam kawan-kawan YouTuber. Sebentar kita akan plok. Pak Nyeng ini kawan-kawan YouTuber. Kawan-kawan YouTuber, saya Samuel Senipar, Pak Nyeng dan Pak Mas dan Translator Vietnam kawan-kawan YouTuber. Bapak ini baru saja datang dari Vietnam. Saya yang menjemput kemarin 4 hari yang lalu di Terminal Ferry Batam Center Internasional kawan-kawan YouTuber. Selamat menyaksikan. Kawan-kawan YouTuber, ini adalah makam kawan bapaknya ini kawan-kawan YouTuber yang masih utuh di Galang kawan-kawan YouTuber. Mereka dulu di sini tahun 91 sampai tahun 95 kawan-kawan YouTuber. Ini adalah kenang-kenangan terpahit dan terindah untuk bapaknya yang kawan-kawan YouTuber. Bapaknya yang lagi sembahyang di makamnya kawan-kawan YouTuber. Samuel Janipar, YouTube channel. Kawan-kawan YouTuber, inilah tempat tinggal sekitaran bapak ini dulu sekitar tahun 96 kawan-kawan YouTuber. Ini kamp pengungsian ex-Vietnam. Dan bapak ini adalah salah satu yang pernah tinggal di sini. Ada lebih yang nama 99, 92. 91, 94 sampai 93, Pak. Dari tahun 91 sampai 93 kawan-kawan YouTuber. Sekarang bapak ini telah menjadi seorang sukses kawan-kawan YouTuber. Bapak ini adalah saksi nyata bahwa bapak ini pernah di sini kawan-kawan YouTuber. 91 sampai 95 kawan-kawan YouTuber. Di sini bapak ini tinggal dahulunya kawan-kawan YouTuber. Saya bersama seorang translator. Kem ex kem pengungsian Vietnam. Nah, vô đây là anh Nhật ở ngay góc này nè. Đi vô trong đó là chỗ của ông Nhật á. Di sebelahnya Amerika. Ah, sekarang di seberangnya adalah tempat tinggal temannya yang sekarang mereka berada di Amerika, USA, United States of America. Sekarang mereka di sana kawan-kawan YouTuber. Kapan-kapan mereka akan berkunjung ke sini kawan-kawan YouTuber. Ini dia tempat mereka tinggal dahulunya kawan-kawan YouTuber. Ketika perang saudara berkecamuk di Vietnam kawan-kawan YouTuber, mereka mengungsi ke Batam Galang, Indonesia. Nah. Ayo trong đây nè. Ở đây nó trong đây là nó có một cái con suối. Nó gọi là con suối mũi ở trong đây nè. Dulu ada sumurnya untuk ngambil air. Ah, dulu di sini ada sumur untuk mengambil air kawan-kawan YouTuber. Nó đúng rồi, đây nè, đi xuống đây nè, ở đây đây. Sebagian ratusan makam orang Vietnam yang mengungsi dari Vietnam karena berkecamuk perang saudara kawan-kawan YouTuber. Sedih rasanya mendengarkannya kawan-kawan YouTuber, tapi itulah kenyataannya. Pak Nyeng melakukan sembahyang di depan kubur atau makam sahabatnya kawan-kawan YouTuber.
anh chụp hình em đặng anh gửi qua cho người ta. Cái máy đâu? Đây cái máy này hả? Cái máy anh đó, rồi lát anh gửi qua cho em. Dạ. Nia Trang Grape. Yanto. Tengo que lo Yanto. Bye. Ah, anh nói chuyện, anh nói tiếng Việt đàng hoàng. Tiếng Việt hả? À, anh nói tiếng Việt quăng lên tu bi mà. Gia lành nói tiếng Việt vô. YouTube á, lên YouTube. À, YouTube. 8 giờ tối à, 8 giờ tối nay tao đăng trên tôi à. Hari ini libur dia. Semalam dia kerja. Nah, abu. Ini mainnya. Eh, hôm nay nhỉ? Tao không buồn người ta lắm. Bên này nghĩ là mà con làm việc nữa, con làm việc nữa nó cũng sợ quá. Má nó sợ quá. Dia bilang udah. Dia bilang tadi ditanya dia udah berhenti kerja. Kawan-kawan itu ber, mereka dulu mengungsi pakai ini kawan-kawan itu ber.